Kali ini saya dapat request dari teman-teman untuk membuat tutorial bagaimana caranya memaketkan chat yang untuk operator Tri yang 5.000 untuk 1 bulan. Ya, kali ini saya ada 2 cara, tetapi cara yang pertama belum tentu bisa. Cara yang pertama, kita buka panggilan, kemudian kita panggil di bintang 111 bintang 1 pagar. Jika ini bisa, di situ ada yang paket 1 bulan 5.000. Ya, bisa dilihat, tapi di sini tidak ada. Jadi untuk panggilan yang itu, tidak semua kartu itu bisa. Kemudian yang kedua, bintang 123 pagar panggil. Di sini juga tidak ada. Ini ada promo terbaru dari Tri, yaitu 20 giga RP Rp10 jika sudah registrasi. Di sini juga tidak ada untuk yang paket 30 hari 5.000 yang paket chat. Oke, jadi kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu menggunakan aplikasi Bima Plus. Ya, seperti ini, Bima Plus, kita klik. Ya, aplikasi ini kita, walaupun kita tidak memiliki paket ataupun kuota, kita tetap bisa menggunakan Bima Plus ini ya, sebagai pembuktian. Saya ini matikan dulu wifi-nya. Ya, sebagai pembuktian saya tidak memiliki kuota. Ya, ini kuota yang saya punya hanya kuota Facebook, dan kuota plusnya saya tidak memiliki. Ya, tidak apa-apa, tetap bisa membuka. Ya, bagaimana cara membeli paketnya? Kita klik di pojok kiri bawah, yaitu Tri produk, klik ya. Kemudian kita cari di sini, kita langsung saja kita cari search, tulis saja chat, kita search ya. Di sini ada paket chatting 1 bulan, kita klik ya. Kita bisa beli di sini langsung. Jika Anda mau membeli, langsung saja klik di sini, klik melalui pulsa Tri. Ya, bisa langsung klik beli. Klik beli. Ya, oke. Oke. Kita bisa nantinya bisa langsung mendapatkan SMS dari Tri-nya. Kita kembali dulu, kembali, kembali ke awal. Ya, di sini ada langsung mendapat pesan. Ya, karena saya pulsanya hanya berisi Rp500. Jadi saya tidak bisa membeli paket chat tersebut. Tapi jika pulsanya mencukupi, maka di sini langsung tertulis paket chat 1 bulan aktif. Ya, seperti itu cara memaketkan chat Tri yang 5.000. Untuk video-video selanjutnya boleh ditulis di kolom komentar. Untuk request membuat video apa ya? Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan